Halo guys, apa kabar? Selamat datang di Amazing Indonesia, channel ilmiah dan edukasi yang kekinian. Kita akan membahas tentang keanekaragaman budaya, alam, flora, serta fauna yang ada di Indonesia. Kali ini temanya adalah tentang komodo. Oh ya, sebelum mulai silakan like, kasih komentar di bawah ya, tema apa sih yang ingin kita bahas bersama? Subscribe, nyalakan icon bell agar Anda nggak ketinggalan informasi luar biasa lainnya. Komodo, nama ilmiahnya adalah Varanus komodoensis. Hewan ini endemik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Artinya, hanya ada di provinsi tersebut, yaitu di Pulau Komodo, Flores, Rinca, Gili Motang, dan Gili Dasami. Pulau-pulau ini adalah habitat asli komodo. Apa aja sih 7 keunikan komodo? Kita bahas yuk satu persatu. Pertama, komodo dinosaurus terakhir di dunia. Ya, komodo adalah hewan purbakala dan disebut-sebut sebagai dinosaurus terakhir. Sebab hewan ini sudah ada sejak 25 hingga 40 juta tahun yang lalu. Komodo memang kerabat dekat dinosaurus. Kita bisa lihat komodo mirip dengan beberapa fosil dinosaurus. Itu sebabnya masuk ke Pulau Komodo rasanya seperti masuk ke Jurassic Park. Bahkan nih ya, secara mistis, penduduk setempat menganggap komodo adalah bagian dari keluarga mereka. Kedua, kadal terbesar di dunia. Panjang komodo biasanya 2 hingga 3 meter. Beratnya bisa mencapai 166 kg. Itu sebabnya komodo menjadi kadal terbesar di dunia. Hewan ini bisa tahan hanya makan 1 bulan sekali. Tapi sekali makan bisa melahap hewan lain yang besarnya 80% dari tubuh komodo itu sendiri. Komodo memang hewan kanibal, dia juga bisa memakan anaknya sendiri. Makanya anak komodo yang baru lahir biasanya memanjat ke pohon agar tidak dimangsa komodo dewasa. Saat mencari makanan, diam-diam komodo akan menyergap mangsanya. Ketiga, komodo termasuk hewan homebody alias hewan rumahan. Komodo bisa aja sih berenang sejauh 200 sampai 300 meter. Tapi setelah itu mereka akan kembali lagi ke lingkungannya. Malah menguntungkan ya, karena komodo akan tetap berada di Pulau Komodo, kebanggaan Indonesia. Keempat, usianya panjang. Komodo bisa hidup sampai usia 30 hingga 50 tahun. Bahkan komodo jantan dapat hidup lebih dari 50 tahun. Usia ini sangat panjang untuk spesies kadal. Sekilas, usia komodo yang tua dan muda tampak sama. Namun kita bisa melihat usianya dari jumlah bintik kuning di dekat mata. Semakin sedikit bintik kuningnya, berarti semakin tua usianya. Kelima, berjemur untuk membantu proses pencernaan. Komodo senang berjemur untuk membantu proses pencernaan makanan. Jika tidak dibantu cahaya matahari, makanan di dalam perut komodo dapat membusuk dan meracuni tubuhnya sendiri. Hewan ini berjemur setiap pagi setelah makan. Keenam, komodo betina bereproduksi tanpa pejantan. Ya, selain bereproduksi secara normal, komodo betina bisa bereproduksi sendiri tanpa komodo jantan. Hal ini dikarenakan komodo betina memiliki kromosom kelamin jantan dan betina sekaligus. Ketujuh, lidah komodo berbahaya. Hati-hati dengan komodo ya. Komodo memang tidak beracun, tapi liur komodo bisa mematikan sebab mengandung bakteri yang berbahaya. Di dalam rantai makanan, komodo adalah predator puncak. Ini merupakan predator yang menduduki bagian paling atas rantai makanan. Nah, sudah nggak ada lagi tuh di atas itu hewan-hewan yang mau memakan komodo. Nah, saking uniknya, komodo juga sudah tampil dalam perangko-perangko Indonesia. Tiada negara yang sekaya flora, fauna, dan aneka hayatinya dibandingkan Indonesia. Kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena semuanya ada di Indonesia, di Zamrud Khatulistiwa ini. Yuk, dari sekarang kita harus lebih care, kita rawat ke semua yang kita miliki dengan harapan tidak hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk anak
cucu kita. Terima kasih. Nah, sampai di sini dulu ya guys. Sekali lagi, yuk like dan subscribe agar channel ini terus berkembang.